Contoh muslimin yang muslimah yang dirahmati Allah. Kalau ada di samping kita ni orang tu boleh bangun, dia boleh bangun, dia pun akan cakap benar. Betul lah apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama mendoakan kepada orang yang telah pergi di sebelah sini kan, yang ada dalam kubur sebelah ni. Moga-moga Allah SWT mengampunkan dosa mereka, mengampunkan dosa kita, dan mengumpulkan kita semua di kalangan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Al-Bara berkata, seorang lelaki yang bisu, buta dan membawa satu palu, yang mana paluan ni kalau diketuk di atas gunung, bukit buka akan hancur. Dan apabila kan sekali ketuk, terkeluar dicabut roh daripada jasad awak tersebut dan masuk semula ke dalam jasad tu. Ketuk lagi, keluar lagi, ketuk lagi, keluar lagi, masuk balik, keluar, masuk balik, benda tu akan diulang-ulang sehingga hari kiamat. Hadis Nabi SAW beritahu bagi kita ni, benda yang kita tak nampak, suatu kepastian yang menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang mana kita beriman dengan Allah Subhanahu Wataala, kalau kita kaji tauhid, ilmu usuluddin, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar, perkara ini berkait antara satu sama lain. Dia bukan macam matematik, 6 tolak 1, 3, 5, 6 tolak 2, 3, 4, 6 tolak 1, jadi kosong. Kerana dia berkait antara satu sama lain. Orang yang beriman dengan Allah SWT, dia kena beriman dengan Rasul, kena beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan alam akhirat, beriman dengan segala apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apabila tidak beriman dengan salah satu, maka tidak sempurnalah keimanan seseorang tersebut. Jadi hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang perkara yang baik, perkara yang di luar daripada kotak pemikiran kita, untuk menjaga kita supaya kita apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang bersiap sedia, dalam keadaan yang mempunyai bekalan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peringatan, watazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Dan buatlah persiapan, buatlah bekalan, kerana bekalan yang sebaik-baiknya ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap minggu terkhatib bagi peringatan kepada kita, ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kerana takwa itulah mempunyai bekalan kepada kita apabila kita masuk ke kubur nanti dan membawa jumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhirat kita. Dalam satu hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada kita bahawa orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wataala, bagaimana keadaan mereka? Apabila darah yang pertama dititiskan, hasil daripada seseorang itu mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wataala, Allah Subhanahu Wataala akan mengkifarahkan semua dosa. Hiduplah dia berapa tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 40 tahun datang ke bumi, Allah SWT ni, Allah SWT kata akan ampunkan segala dosa. Dan rohnya akan disambut oleh sapu tangan daripada malaikat. Dan lalu roh tersebut ke semua pintu-pintu langit, macam kisah tadi kan. Dan istimewanya roh tersebut akan disambut
dengan suatu suara yang mengatakan bahwa telah datang jiwa dan ruh yang baik dari bumi. Jadi persembahkan ruh tersebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan tempat bersama-sama dengan para syuhada, orang yang mati syahid sebelum. Sayyidul syahadat ialah paknakan Nabi SAW, Sayyidina Hamzah, yang mana baginda telah syahid di Medan. Ibu ayah-ayah yang pernah pergi ke Mekah kan, buat umrah ke, buat haji ke, kita dapat ziarah ke makam Sayyidul syahadat, makam yang mana dimakamkan oleh para syahid, orang yang syahid dijaga Allah SWT dalam peperangan. Dan bersama-sama dalam para syuhada ni ke dalam rumah sutera dan taman hijau, dan dapat makan daging lembu jantan dan ikan yang hal bersebut. Jadi panjanglah hadis tu, kita macam mana dia depa giliak makan roh ni belum diberi, belum melalui titiak sirah amal hisab lagi, masih lagi dalam keadaan selepas rohnya dimatikan oleh Allah SWT. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang mati syahid. Sebab itulah kita tengok sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in mereka bersungguh-sungguh untuk berkorban jiwa, berkorban harta, sehingga akhirnya mereka mengorbankan nyawa mereka kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang berlaku kepada hamba yang beriman? Dalam hadis Abu bin Aus menyebutkan bahawa macam tadi juga lebih, datang dua orang malaikat membawa kain dan mengatakan bahawa keluarlah wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ketenteraman, menuju kepada ketenteraman Allah dan tidak kepada kemurkaan Allah. Apabila ruh itu keluar, akan bawa hal naik ke langit dan berjumpa dengan Tuhan dan sujud kepada Allah SWT dan diberikan tempat bersama-sama dengan orang mukmin. Disebutkan dalam riwayat anak Abu Ma'as ini, kubur akan menjadi seluas 70 hasta dengan bunga-bungaan, dengan kain sutra. Dan kalau orang itu hafal Al-Quran, kuburnya akan menjadi terang-menerang, terang-menerang bagi orang yang hafal Quran. Dan orang yang tak hafal Quran, orang yang beriman kepada Allah SWT, kuburnya akan menjadi seterang seumpama terangnya cahaya matahari. Waktu pun terang kan? Dan kalau orang yang hafal Quran tak tahu terang mana. Orang yang biasa-biasa beriman, biasa-biasa, kuburnya akan terang seumpama terang matahari. Dan tiap-tiap hari itu dalam kubur macam pengantin baru. Dalam musim kedua ini tengok pengantin baru macam mana, seronok tak kira lah kan. Hari-hari kedua ini, 2 minggu kedua ini, kedua ini sampai 10-15 kedua ini sampai tak larat nak makan kita. Jadi tengok macam mana pengantin baru, seronok kan. Pengantin lama pun seronok juga. Jadi itulah keadaan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang kafir pula sebaliknya, dua malaikat akan datang membawa kain hitam yang berbau busuk dan mengatakan, keluarlah wahai jiwa yang kotor menuju kepada keseksaan Allah, azab Allah, keluarlah, keluar. Dan keadaan yang sangat keras, bahasa yang sangat keras, begitu hina roh orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Roh yang membawa musuh untuk masuk naik atas malaikat tutup pintu dan mengatakan bahawa telah tiba roh yang busuk dan kotor, dan kubur orang tersebut akan menjadi sesempit. Dan datanglah seekor ular sebesar leher unta yang akan datang memantuk dia, menggigitnya setiap hari sampai hari sampai tinggal tulang. Dan datanglah seorang malaikat yang
tuli linga dia, yang buta mata dia, mai katok dia, katok dia tak hanti-henti sahaja hari kiamat. Disebutkan dalam oleh Abu Al-As ni bahawa malaikat suara mata dia buta, linga dia pekak, linga dia tuli, kerana akan dia tak nampak, dia tak dengar, dia tak kesian. Tak ada kesian, tak ada belas kasihan kepada untuk katok orang yang tidak beriman dengan Allah SWT. Katok tak henti-henti sampai hari kiamat. Sejak pagi dan petang diperlihatkan kepada dia neraka, hari-hari nampak neraka, dan minta hari-hari berhenti seksa dan tidak pernah berhenti sehinggalah orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Allah SWT itulah dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimahullah. Keadaan perjalanan kehidupan dua kelompok manusia yang berbeza. Bagaimanakah kita di atas muka bumi mengambil pengajaran di aktibar daripada hadis Nabi SAW yang kita yakini, yang kita percaya dengan kerasulan bagi kita. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib dan juga Al-Amr bin As. Jadi bagaimana kita menghadapi keadaan tersebut? Bagaimana kita hidup di atas muka bumi Allah SWT? Kita di masjid ini insyaAllah lah, kan? Masjid dengan manis ilmu, dengan amalan semaya berjemaah, dengan amalan zikir, dengan ilmu akidah, ilmu fiqah, ilmu dan sebagainya. Bagaimana pula kita ada berperanan untuk menyampaikan apa yang kita dapat? Kita menyampaikan risalah dakwah sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada umat. Ilmu ni dia kena jadi seumpama air yang mengalir. Tuhu datang ke masjid, kita menerima ilmu, kita menerima tazkirah, dan ilmu tersebut kita sampaikan kepada masyarakat yang tidak hadir. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh Nabi SAW dalam Hajjatul Wida yang dihadiri oleh lebih 100 ribu orang. Nabi SAW berpesan kepada para sahabat di masa itu, "Falyuman lirushahid minkum al-ghaib." Maka sampaikanlah apa yang siapa-siapa yang hadir dalam majlis ini kepada Allah yang tidak hadir. Satu amanah dari Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in kepada semua tabi'in, 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 tabi'in semua, sampailah kepada kita. Dalam jarak yang berapa ratus kilometer daripada kita di Malaysia ni ke Mekah, pada Islam itu sebar luas sampai ke kita. Jadi kita menjadi peranan, peranan tu menyampaikan kepada masyarakat ilmu-ilmu ghaibiyah, perkara-perkara ghaib yang disampaikan oleh Nabi SAW supaya kita dapat membentuk masyarakat yang harmoni, masyarakat yang faham Islam, masyarakat yang beriman dengan Allah SWT, masyarakat yang tidak buat maksiat, masyarakat yang macam-macam sekarang. Makin lama, akhir zaman, makin macam-macam baru ada. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur Allah SWT pilih kita dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan tiap-tiap malam kita berada di masjid ini untuk menunaikan ibadah. Dan yang kita jangan lupa untuk menunaikan tugas dakwah. Kerana itulah kerja Nabi SAW yang akan membantu kita untuk menjawab soalan-soalan dalam dunia nanti. Yang akan membantu kita untuk menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka Allah SWT. Kita tak tahu amalan mana yang Allah SWT redha yang menyebabkan kita boleh masuk syurga Allah SWT. Kan? Jadi kita buat amalan sebanyak mungkin. Jadi amalan yang terbaik adalah amalan dakwah. Sebab apa?
Sebab kalau kita semayang, kita buat untuk diri kita ya. Tapi kalau kita ajak orang semayang, mengajak dan mengajar orang semayang, orang itu buat amal, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala seumpama orang buat. Apatah lagi kalau kita dakwah orang masuk Islam, dia masuk Islam, segala dosa dia akan diampunkan, dia buat amal, dia dapat pahala. Apa amalan yang dia buat, kita akan dapat, sebab kita yang ajak dia masuk Islam. Keliling masjid kita ramai orang atau bukan Islam pun ada, orang Islam yang tidak buat amal dari Islam pun ada. Jadi kita di masjid ni, kita boleh aturkan program macam mana untuk mengajak orang bukan Islam tu punya kepada Islam. Apakah boleh pahala ke apa? Kongsi-kongsi pahala macam mana untuk mengislamkan orang bukan Islam dan mengislamkan lagi orang yang Islam. Orang yang dah berlaku Islam, kita nak mengislamkan lagi. Maksudnya menambahkan amalan Islam mereka. Jadi menjadi bekalan kepada kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah biasa majlis buah apa Ustaz? Macam pemain emergency ni saya pun letakkan dulu no. InsyaAllah berkongsian pada malam ni hari pun banyak berat yang kita boleh pikul sama-sama kan. Kita boleh sampaikan kepada kawan-kawan sekeliling kita di kedai kopi dan sebagainya insyaAllah tentang alam barzah. Tajuknya simple tentang alam barzah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Aku berdoa wa astaghfirullah alazim wa li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.